Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Johari's Palacio bersama-sama dengan rakan-rakan daripada Triton Business Club. Session 23 Syalam. Dan pada malam ini kita ada seorang sahabat baru yang baru memiliki Mitsubishi Triton. Jadi pada malam ini kita akan tanya dia sedikit kenapakah dia memilih jentera Triton berbanding dengan jenama-jenama yang lain. Silakan. Ya, Azmul. Ya. TTC 023. Ya, sekarang kita bersama, kita minta abang kita perkenalkan diri dia dulu. Okey, abang. Okey, nama saya Muhammad Asyari. Saya berasal daripada Kelang dan sekarang menetap di Shah Alam Sesi 7. Baru berkecimpung, baru dua kali kita bertemu lah. Bertitik lah. Bersama pada malam semalam dan malam ni. Okey, Abang Asyari. Ya. Yeah. Sama TTC ni kan. Ya. Apa penyebaran abang boleh beli Triton ni? Oh, ni. Ni saya baru beli pada bulan 1 hari tu. Yang menyebabkan saya beli benda ni, kita boleh tengok kereta yang kat sebelah tu. Kereta tu lah yang saya jumpa setiap hari. Dia ambil anak dia. Dia ada mesin-mesin kita Shah Alam. Kereta sebelah tu lah yang membuatkan hati terpikat. Hati terpikat. Dan angkat kereta ni satu. Itu dia. Sebelum ni pakai kereta apa, Pak? Oh, sebelum ni saya pakai Satria je. Sekarang ni salah satu baru first time pakai pickup lah. Sekarang ni bila dah memiliki Triton ni kan? Apa perasaan abang? Apa misi abang tu? Triton abang ni? Misi saya, perasaan saya first time saya bawa truck ni, dia punya Handling, pickup dia lain macam lah. Dia punya, dia kata ada sistem tepuk kan. Dia punya lain macam lah. Berbeza dengan tui lah. Sebelum ni abang pernah cuba truck-truck lain selain Triton? Saya belum lagi cuba truck-truck lain. Masa tu memang saya fokus, saya tengok apa yang saya minat. And then saya beli terus yang apa yang saya minat. Apa kita pakai benda tak minat kan? Apa yang membuatkan abang suka Triton? Terutamanya Bila kita tengok pun dari segi design dia pun cantik. Design dia menarik. Lepas tu kalau kita, saya tengok gambar kan, kalau kita ubah kita punya penampilan, modifikasi jadi off-road pun menarik juga. Jadi hari-hari bakar lain tu. Terasa hari-hari tu bakar tu. Itu yang tak boleh tahan. Sejak bila abang boleh kenal dengan Triton Business Club? Club ni saya mula follow. Sebelum saya beli tu pun saya dah follow. Berapa lama? Dalam 2 bulan ke lah. Saya dah ucap kenal lah. Dia melalui Facebook lah. Kau kata ni memang family lah. Saya dah ada 2-3 orang memang saya dah nampak lah. Ini apa tu yang Mr. Tio lah. Itu biasa lah tu. Kalau kita tengok di mana-mana kan. Ada gambar-gambar dia. Abang sekarang ni dah kita memang dulu nak join di sini lah. Ya. Saya harap Triton Tennis Club ni boleh terima saya sebagai ahli lah. InsyaAllah. Itulah dia. Harapan saya. Terima saya seadanya. Jadi terima kasih kerana bang ni minat nama jentera Triton ni. Dan yang kedua minat dengan komuniti Triton Tennis Club. Ya, saya. InsyaAllah. Lepas pada ni, persepsi terhadap akan bertambah baik ataupun akan membuka lebih kepada persahabatan dan juga persaudaraan dalam komuniti. Ya, betul. Harapan saya pun harap rakan-rakan dapat membantu saya untuk modifikasikan saya punya jentera ni kepada jentera idola saya. Saya nak jadi seperti tu. Supaya parking sebelah ni boleh sama sikit. Okey. Sama kita punya minum. Okey. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih. Okey, bye. Okey, right.